Pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau MEMPAN RB Cahyokumolo mengapresiasi kinerja Pemkab Sumedang dalam pelayanan masyarakat. Hal tersebut ditegaskannya ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau MENPAN RB Cahyokumolo dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sumedang melihat langsung sejumlah program kerja yang ada di Kabupaten Sumedang, terutama berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan publik. Salah satunya yakni ruangan Command Center atau Pusat Komando Informasi Sumedang. Kami mengapresiasi bahwa layanan publik dengan inovasi dari Pak Bupati ini ternyata sudah terintegrasi dengan satu data tadi ke bawah. Nah, itu yang diinginkan oleh Bapak Jokowi. Jadi reformasi birokrasi itu tidak semata-mata menyederhanakan struktur birokrasi, tapi juga bagaimana kecepatan birokrasi itu mengupdate, kecepatan birokrasi itu menggerakkan diri masyarakat, kecepatan birokrasi memberikan perizinan, dan kecepatan birokrasi untuk melayani. Cahyokumolo mengapresiasi pembangunan Command Center atau Komando Informasi Masyarakat Kabupaten Sumedang. Cahyo berharap pemanfaatan teknologi di Sumedang bisa dicontoh oleh daerah lain di Jawa Barat dan Indonesia agar sistem pelayanan kepada masyarakat bisa lebih efektif. Diki Guntara, Bandung TV.